Xiaomi dikabarkan sedang mempersiapkan Redmi Note 14. Belakangan ini beberapa bocoran tentang Redmi Note 14 beredar di dunia maya. Sebelumnya, bocoran terbaru ada gambar resmi yang terungkap, yakni memperlihatkan desain light black cover seri Redmi Note 14. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi desain seperti apa yang akan diusung oleh Xiaomi dengan jajaran perangkat barunya. Bocoran rendering terbaru yang paling dekat dengan produk akhir kini menunjukkan gambaran yang lebih jelas tentang estetika dan juga beberapa fitur utama yang dibawa oleh Redmi Note 14. Xiaomi sendiri telah mengonfirmasi bahwa seri Redmi Note 14 akan hadir pada bulan September mendatang. Dan berikut admin berikan informasi mengenai bocoran terbaru daripada Redmi Note 14 yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Dalam bocoran terbaru yang beredar, tampak rincian tampilan halus yang berfokus pada bezel minimum dan rasio screen to body yang cukup besar. Pada tampilan belakangnya masih sama seperti bocoran sebelumnya, menegaskan kesinambungan filosofi desain yang akan digunakan pada Redmi Note 14. Selain itu, perangkat baru ini akan disebut Redmi Note 14 Pro Plus 5G, secara internal diberi nama Sandi O16U dan diberi nama Sandi Amethyst. Ini merupakan kelanjutan daripada tradisi Xiaomi yang menamai semua perangkatnya dengan batu permata. Seri Redmi Note 14 sendiri diprediksi diluncurkan dengan HyperOS 1.0 berbasis Android 14, mungkin selaras dengan rilisan seri Xiaomi 15 yang ditetapkan Xiaomi bulan ini. Xiaomi juga sepertinya sedang menyelaraskan pengalaman perangkat lunia dalam jajaran produk yang berbeda untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih holistik. Hal itu sebenarnya menjadi peningkatan yang sangat dinantikan oleh para pengguna HP Xiaomi di seluruh dunia. Dengan peningkatan yang ditujukan dalam bocoran rendering dan juga petunjuk fitur baru, Redmi Note 14 menjadikan perubahan yang layak dibandingkan dengan pendahulunya. Mengingat, Xiaomi akan meluncurkan secara resmi pada bulan September mendatang, pengguna akan mendapatkan lebih banyak informasi mengenai Redmi Note 14 dalam waktu dekat. Dan itulah informasi mengenai jagoan terbaru daripada Xiaomi, yakni Redmi Note 14 yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Yeah, whip up my appetite. Don't leave me